Segenap lapisan rakyat hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tan Sri Adnan Satib pagi ini. Ia jelas memperlihatkan pemimpin veteran itu sebagai seorang pemimpin disayangi oleh rakyatnya seiring dengan kedudukannya sebagai hero Sarawak yang cukup bersederhana tetapi tegas dalam memperjuangkan negeri ini. Tanggungjawab mempersiapkan jenazah Adnan dimulakan seawal jam 7 pagi tadi di bawah kendalian pegawai dan anggota Markas 1 Division Kem Muara Tuang. Jenazah Adnan dijadualkan dibawa ke Masjid Jami' Negeri kira-kira jam 10 pagi untuk Majlis Penghormatan Negeri seterusnya disembahyangkan selepas zuhur sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Samariang, Petra Jaya.